Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kalau kita ingin membatalkan transaksi pada Bukalapak yang dimana barang tersebut sudah terlanjur kita bayar. Alasannya ya mungkin karena barangnya tidak sesuai atau bagaimana ya. Pertama-tama kita buka Bukalapak, langsung ke bagian pembelian. Kita klik pada barang yang akan kita refund. Terus kita tuju pada menu buka bantuan pada bagian ujung bawah. Di sini akan muncul masalah apa yang kamu hadapi. Dan sini kita pilih pengembalian dana atau refund. Kita scroll ke bawah. Ini adalah aturan-aturannya, bisa dibaca atau langsung ke bawah bagian ujung. Terus pada bagian ujung bawah ini ada isian, kita pilih buka bantuan chat, live chat. Lanjut, maka akan membuka halaman ini. Di sini kita tulis permasalahan apa yang sedang kita hadapi, yaitu di sini saya tulis masalah tentang pengembalian barang dikarenakan barang stok barang sedang kosong. Pada menu pesan kita tulis. Setelah selesai, kita bisa klik pada tombol mulai chat. Maka kita akan mendapatkan halaman yang seperti ini. Dan setelah saya cek, akhirnya dapat balasan bahwasanya saldo sudah dikembalikan. Dan setelah saya cek di email dan saya cek di saldo, memang sudah dikembalikan. Nah, demikian untuk cara kita mereview dana yang sudah dibayarkan pada aplikasi Bukalapak. Bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama, semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.